namanya? Nanti kalau aku udah punya anak, namanya ini aja, Kolera. Panggilannya Lera. Penyakit kolera adalah penyakit saluran usus akut. Walah, aku gak mau punya anak namanya kolera. Penyakit toh. Penyakit saluran usus akut yang disebabkan oleh bakteri Vibrio. Apa ini pasiennya? C-H-O-O-L-E-R-A-E. Kolera. Mumet ya jadi dokter. Selama ini, kamu ngikutin saya karena kamu mau jadi dokter. Iya, dokter. Alah, harus pintar kalau menjadi dokter, mah. Biaya sekolahnya teh juga mahal pisan. Eis, semua orang boleh jadi apa saja. Bercita-cita tinggi setinggi langit. Harapan yang muluk-muluk juga boleh kok, asalkan kita mau berusaha untuk mewujudkannya. Ya, tapi kan sekolah itu mahal, dok. Lastri kelas berapa? Tahun lalu lulusan SMP, tapi sekarang gak sekolah lagi. Hebat dong lulus SMP. Maka selanjutnya, Lastri lanjutkan sekolah SMU. Kan gratis, gak bayar. Terus, kalau mau kuliah, Lastri ambil jalur beasiswa. Kalau Lastri mau, Lastri harus punya nilai yang bagus. Maksud beasiswa teh sekolah gratis? Aduh, itu kan susah, dok. Mesti pinter, punya banyak. Lastri teh malah bisa beli buku banyak. Teh Eis, kalau kita punya tekad dan semangat tiada henti, pasti ada jalan untuk mewujudkan cita-cita itu. Kalau kamu serius ingin jadi dokter, sebelum mulai ajaran SMA dimulai, kamu bisa belajar dengan saya. Beneran, dokter? Ya beneran, atuh. Masa dokter Lilis ngomong? Terima kasih, dokter. Ayo, inilah sesuai pulang. Ini obat batuk untuk bapak kamu. Kalau bisa, bawa dia ke puskesmas, biar bisa saya periksa lebih teliti. Tapi... Terima kasih, dokter. Saya pamit pulang nih, dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana caranya aku kasih obat ini ke bapak ya? Bapak pasti udah nebak obat ini dari dokter. Bisa ngamuk abis-abisan. Yowes lah. Ajahe lagi. Ngasih obat aja, aku is mumet. Apalagi aku ngomong ke sekolah lagi supaya jadi dokter di puskesmas. Sehabis bekerja di puskesmas, dokter Lilis mengajari aku tentang gizi. Ternyata banyak yang aku gak tahu soal gizi, juga soal makan daging. Kira orang sehat itu kayak orang kaya yang banyak makan daging. Ternyata kalau kebanyakan makan daging juga enggak sehat. Kita juga butuh serat dari sayuran. Setelah belajar, aku dikasih soal-soal. Kayak belajar di sekolah beneran yo. Aduh, aku bingung jawab apa ya. Banyak yang salah jawabanku, tapi enggak apa-apa kata dokter. Kalau kita semangat, pasti kita berhasil. Aku juga dikasih buku IPA untuk kelas 1 SMU. Biar nanti kalau aku lanjut sekolah ke SMU, aku udah pintar. Wah, seneng banget aku iki. Pak, Bapak,
dapat dari mana obat kamu ini? Jawab! Dari dokter Lilis, Pak. Kamu membunuh bapak? Ya enggak lah, Pak. Aku sayang sama bapak. Aku pengen bapak sembuh, Pak. Diminumnya apa obatnya? Bapak tak suka obat ini. Dari dulu kamu tahu bapak tak suka dokter. Ibumu mati gara-gara dokter. Buku apa ini? Kamu mau sekolah lagi? Kamu mau tinggalin bapak sendiri, cari nafkah sendiri? Bapak, Astri pengen sekolah lagi, Pak. Enggak! Bapak, Astri pengen sekolah lagi, Pak. Di situ. Ada apa, Pak? Sampean jangan pernah menghasut Lastri anak saya. Istri saya mati gara-gara disuntik oleh dokter. Malah sampean menghasut anak saya untuk jadi dokter. Jangan pernah ya. Apa? Mana ada dokter yang mau menyuntik mati pasien, Pak? Allah, sampean tahu apa? Saya yang lebih tahu, lebih tua dari sampean. Ada apa ini? Pak Joko ini datang langsung marah-marah nggak jelas, Pak Ustadz. Ngelantur kali dia. Ngelantur? Udah, semua udah jadi yang pecah. Dokter Lilis ini menghasut anak saya untuk jadi dokter. Lah saya nggak terima dong, Pak Ustadz. Ini, Tor. Sekian tahun yang lalu, istri saya sakit. Dokter datang. Dokter suntik istri saya. Istri saya mati. Betul. Dulu istri Pak Joko itu disuntik meninggal. Tuh, kan? Lebih baik dokter ini kita usir saja dari kampung kita. Ya, usir sekarang. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Memangnya dokter Lilis ini sudah terbukti membunuh. Selama ini dokter Lilis selalu membantu pasiennya. Dan alhamdulillah saya juga pernah disuntik. Sampai sekarang masih hidup. Tapi tidak bisa, nggak boleh dong, nggak boleh dokter di sini menghasut anak saya itu jadi dokter. Saya berhak untuk mengatur hidup anak saya, iya kan? Betul, sudah. Kalian yang tidak punya kepentingan, bubar, pulang ke rumah masing-masing. Ustadz Soleh tidak bisa meredam amarah Pak Joko. Bila masa lalu kematian istrinya sungguh membekas. Berkali-kali ia ceritakan, seorang dokter menyuntik mati istrinya. Ia tidak mau mendengar apalagi percaya bahwa kematian istrinya karena terlambat ditangani dokter. Ini adalah salah satu dari penyakit sosial yang harus disembuhkan. Bersamaan dengan itu, Lastri kabur dari rumah tanpa arah dan tujuan. Sadari Lastri telah kabur, Joko dan warga sibuk mencari Lastri. Kecuali aku dan Eis. Kami dilarang Joko untuk ikut campur urusan Lastri, anaknya. Sampai jalan raya, terlibat Lastri gak ada. Gimana ini? Tenang, Pak Joko. Terus berusaha dan berdoa. Lastri. Kamu di mana, Dok? Pak Ustadz. Saya menemukan si Lastri di tengah jalan. Kayaknya dia dijebak lari. Lastri! Tengah jalan raya. Di sana? Iya. Bangun, Lastri. Lastri, kamu kenapa, Dok?
Lastri. Ayo cepat, kita bawa ke dokter Lilis. Enggak, aku udah mau anakku mati nanti. Enggak. Astagfirullahaladzim. Lastri, kalau anakmu yang mau dibawa ke dokter Lilis, kamu mau kejadian istrimu terulang kembali? Udah, bawa. Lastri. Maafin Lastri ya dokter, gara-gara aku semua jadi ribut kayak begini. Loh, kok minta maaf? Kan kamu gak salah apa-apa. Harus minta maaf ya dokter, kan dia udah kenal. Udah ah teh, jangan digangguin, kasihan ini perbannya udah kesana kesini. Biar dia kabur-kabur dok. Tapi Lastri pengen jadi kayak dokter dok. Joko, kamu duduk sini. Lastri aku disuntik orang mana? Kalau Lastri disuntik, dia bisa mati ya pak? Astagfirullahaladzim. Joko, umur itu Allah yang mengatur, bukan jarum suntik. Tapi istriku mati disuntik ya pak? Ya Allah, semoga pikiranmu ini dibukakan oleh Allah. Istrimu meninggal bukan karena jarum suntik, tapi karena telah ditangani oleh dokter. Ikhlaskan saja, memang jalannya sudah seperti itu. Duk, kamu udah apa-apa, Duk? Udah apa-apa, Pak. Kamu disuntik orang, Duk? Iya, Pak. Lastri tadi saya suntik. Saya kasih bis lokal agar tidak sakit saat dijahit. Tuh, kan? Anakmu selamat disuntik oleh dokter. Coba, kalau tidak dibawa ke dokter, bisa kamu... Thank you.